Hai semuanya, kembali lagi bersama Dr. Oki. Hari ini saya mau unboxing lagi paketan yang banyak sekali di request dari kalian. Jadi untuk kalian semua yang nanya-nanya, "Dok, request ini, sabar ya, karena saya juga punya kesibukan dan juga saya juga banyak nggak tahu juga merek-merek skincare yang kalian sebutin. Jadi harap bersabar. Saya sedang unboxing dulu ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau saya nggak pandang bulu, kalau saya mau cek ya saya cek aja. Tapi saya juga harus tahu juga nama brand-brandnya, karena saya banyak nggak tahu nama brand. Apalagi brand-brand yang bermerkuroi-merkuroi ya. Ini akan saya cek nama brandnya FF, Fanny France ya. Fanny France, ini ada yang paketan yang warna hijaunya. Saya beli semuanya warna hijau, warna orange ya ini. Sama yang warna, jadi ini ada banyak jenis paketannya ini ya. Ini yang warna orange, saya buka dulu. Ya, nyangkut. Oke. Ini ada toner, tulisannya berbepom. Facial washnya, tulisannya berbepom. Minta tolong tusuk. Ini night creamnya. Night creamnya tertulisnya ada. Kalau dari aromanya, tonernya sih saya yakinnya aman sih. Kalau dari aromanya ya, kayak gitu. Untuk paketan yang warna hijau ini semua tulisannya ada Bepom, ada Bepom, ada Bepom, ada Bepom ya. Ini durasi agak panjang karena yang saya cek agak banyak nih, saya cek krim malamnya. Ada Bepomnya tertulis. Nih. Oke, si dalamnya seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini beneran Bepom atau Bepom-Bepoman. Ya, nanti kita lihat aja dari hasil labnya. Kalau dari konsistensi, ini lengket, molor. Tapi saya nggak bisa menebak apakah ini bermerkuri atau tidak, tapi dari konsistensi ini lengket sekali dan molor. Biasanya kalau krim-krim yang berbepom konsistensinya tidak seperti ini, tapi ini kan tertulisnya Bepom. Tapi kalau seandainya hasilnya nanti tidak sesuai, tapi tidak sesuai atau ada isi kandungannya obat ataupun merkuroi tapi berbepom, tanda tanya besar, berarti ini diduga melakukan tindakan kriminal. Thank you, Fanny France. Saya akan mengecek produk owner Makassar lagi yang banyak di request orang-orang. Thank you.